Sewaktu Sayyidina Umar bin Khattab wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman, karena penasaran, bagaimana kondisi Umar di dalam kubur. Karena suatu hari, Ali agak jengkel dengan Umar, karena begitu galaknya Umar, yang hampir setiap orang pernah dibentaknya. Lantas, apa dia berani membentak Munkar Nakir? Akhirnya, Ali meminta kepada Allah agar dibukakan tabir. Dengan itu, Ali bisa melihat, Umar didatangi Munkar Nakir dengan mata yang sangat menyeramkan, dan Ali berpikir, Umar pasti takut. Tapi ternyata tidak, Umar justru bangkit dan membentak Munkar Nakir seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya Ahabbal Khalqi Ilallah, atau manusia yang paling dicintai Allah." Akhirnya, Munkar Nakir bertanya kepada Allah, namun Allah justru menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar. Sejak kejadian tersebut, Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan.